Saya lanjutkan perjalanan ke sana. Oke guys, kita lanjut. Lunyu telah deh. Selamat pagi guys. Pagi ini kita goes Grabland menuju ke arah Selopamiro. Jalur satu guys. Perlu oksigen tadi ya, becek. Wow, jalurnya bagus sekali, seperti permadani hijau. Rute yang akan kita lewati ini adalah rute yang full oksigen anti polusi. Benar-benar anti polusi ya guys, semuanya hijau. Yang pasti seru sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pun bisa ngawas kepala ya. Nyundul gedang loh. Janggolan. Dan goreng. Rutenya amburadul. Kabutnya masih lumayan tebel itu. Jadi jembatan ini guys, kita nyebrang di sini. Kita lurus ke arah timur menuju ke Sriharjo. Jembatan gantung Pengkol. Dekat ya. Wah, sawahnya bagus sekali nih guys. Mantap. Dan background gunung itu mantep banget. Wah, seger banget ya. Meteringnya ini loh. Seger banget guys. Ini pagi-pagi sejuk sekali. Seger sepi. Nah itu lembah Seri Kemil, yang pemandangannya sangat bagus. Wah, masih ada sedikit kabut. Oke lho. Iya, kayak senengnya mampu lali aku. Wah, bagus sekali. Kabutnya masih tebel. Wah, plafonnya kita ya silang gitu. Iya. Iya, plafon ini dewe. Sekali. Air terjunnya kayak perlu ya, kapan-kapan. Perlu dijelajahi. Oh, tulisannya Sriharjo baru ya? Itu tulisan Sriharjo itu baru guys. Wah, pemandangannya bagus sekali. Subhanallah, ini sungguh indah sekali guys. Betah ini kalau gue kesini. Nah, di depan ada rombongan kueser juga tuh. Wah, kabutnya masih tebel ini. Mantep. Untuk gue, kebagian kabut itu. Mantep. Sriharjo. Itu Bukit Sriharjo itu. Terasa ring Sriharjo, kelihatan dari sini. Bagus sekali. Tulisannya juga baru. Ini nih perbukitannya ini yang sungguh indah nih guys. Waduh, indah banget ini. Semoga aja tetap lestari nih alamnya seperti ini. Jangan sampai rusak lah. Sayang.
Wah, itu bukitnya bagus sekali, guys. Wow. Kalau ini sih betah gue di sini, guys. Nah, yang di atas itu, atas kita sebelah kiri itu, itu perkebunan. Yang namanya di pusatnya ada antenanya itu, guys. Kalau lurus ke sana kita menuju ke Gedung Jati. Satu. Iyo banget. Iyo dari satu. Muka-muka ngene terus ya. Ora panas. Adem, Rek. Adem. Gedung Jati ramai banget nih pagi ini. Ramai sekali. Ini, Mas. Nah, nanti kita ke sana itu, guys. Pagi ini kayaknya airnya keruh ya. Wis sobone aspalan kok pite reget-reget piye iki. Kayak kebu, ngalang-ngalai kebu, awas. Eh, halo. Di foto sih. Mas. Sampai mana? Hei. Parang. Aku gak dia aja. Sampai di Gedung Jati, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke rute-rute yang sangat menarik, gravel-gravel melintasi hutan menuju ke arah Gedung Parang, guys. Yang pasti rute ini sangat menarik untuk kita goes ya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune, like, comment, share, dan subscribe agar kita bisa menjelajah